saya himbau kepada para pengusaha tempat hiburan atau kafe-kafe, tolong berempati. Sekarang COVID sedang meningkat, kita berempati supaya bisa menjaga COVID ini bisa turun itu dengan cara tertib, gunakan peduli lindungi, batasi pengunjung, dan jam-jam operasional dipatuhi. Ya, tiga tempat hari ini melanggar, dan saya himbau kepada yang lain juga bisa tertib. Jam 12 sudah tutup semua, nggak ada kegiatan lagi.